Selamat sore pemirsa, ini saya lagi berada di Cinyawang nih, Mbak ya. Iya. Cinyawang dengan sempol ayam langgananku. Namanya kok bagus banget sih, Mbak, langgananku gitu. Mudah-mudahan jadi langganan. Oh, jadi langganan. Terus sempolnya itu beli di mana tuh, bikin sendiri? Bikin sendiri nih tadi. Ada sempol bagus di Cinyawang. Tempatnya di pertigaan apa, Mbak Nik? Bulu Payung. Di pertigaan Bulu Payung Cinyawang. Bukannya mulai jam berapa, Mbak? Kenapa mulai jam, katanya jam 12. Jam 12 siang ya? Ya, jam 12 siang katanya sudah mulai buka. Pemirsa, ini saya lagi mampir di tempat sempol, saya baru aja mancing ini, kebetulan kepengen beli sempol. Ini nyoba barangkali nanti rasanya enak ya, Mbak ya? Iya. Ya, menjadi langgananku karena tempatnya tidak jauh dari rumahku dan harganya juga terjangkau. Tadi saya tanya, katanya bukanya jam 12 siang sampai jam berapa, Mbak? Jam 7 malam nanti ya? Iya. Terima DO enggak ini kalau dia tanya, DO enggak gitu. Sendirian, Pak. Oh, sendirian ini ternyata belum DO, tapi mudah-mudahan saya doakan laris dan nanti saya akan datang lagi ketika sudah mengembang ya. Silakan untuk datang di pertigaan di Payung Cinyawang. Itu satu buahnya 500 rupiah, bagus. Jadi enak sekali, nanti kita lihat setelah diisi saus. Bulan ini aku ketemu sama Mbak. Sekarang di coba yang persis kayak apa aku lihat. Dipisah? Iya, ini dipisah. Ada yang ini aja, ada sambal juga. Ada sambal, ada aja. Sekali lagi jangan lupa mau pertigaan Cinyawang di Payung ada tukang sempol yang luar biasa. Pedisnya apa saja tadi? Ada pedis sambal, ada pedis aida. Sambalnya spesial nggak itu? Sambalnya spesial. Terima kasih, Mbak. Semoga ya. Sukses. Terima kasih. Semoga ikut ya. Baik, channel aku ngadu ya. Aku kasih nama sempol ayam langganan. Masih di surat, Mbak? Masih.